persyaratan yang keempat yaitu sertifikat GMAT, GRE. Apa sih GMAT itu? Are they really important to have? CV adalah informasi yang singkat dan padat tentang latar belakang, bisa dari latar belakang pendidikan. CV ini menjadi bagian yang penting bagi tim penyeleksi di universitas karena so the next question is that how many pages should I write my CV? Perlu kalian ketahui juga bahwa pembuatan CV atau penulisan CV di setiap negara itu berbeda. Jadi kalian harus do some effort, like do additional research. Saya lanjut sekarang persyaratan yang ke-6 yaitu pembuatan motivation letter atau surat motivasi. Selamat bergabung kembali di channel saya, Didi Lejawani. Video kali ini akan melanjutkan pembahasan poin-poin yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi, jika kalian belum nonton video pertama tentang persyaratan umum dan khusus untuk lanjut studi ke universitas di luar negeri, dan khususnya di Swiss, saya persilakan kalian nonton video pertama terlebih dahulu. Link ada di kolom deskripsi. 3 persyaratan baik yang umum maupun yang khusus sudah saya sampaikan sebelumnya di video bagian pertama. Antara lain, yang pertama adalah persyaratan ijazah terakhir SMA bagi kalian yang akan melanjutkan studi ke S1 di luar negeri. Dan ijazah terakhir S1 bagi kalian yang ingin melanjutkan S2 ke luar negeri. Dan seterusnya. Kemudian persyaratan yang kedua adalah surat pengalaman kerja. Dan persyaratan ini saya dapat dikategorikan sebagai persyaratan yang khusus. Jadi pengalaman kerja kalian harus ada relevansinya dengan topik atau dengan jurusan yang akan kalian pilih. Dan persyaratan yang ketiga adalah sertifikat kemampuan bahasa asing. Khusus untuk persyaratan pertama, saya ingin menambahkan sedikit di mana di sana ada pertanyaan apakah ada ujian atau tes masuk baik untuk S1 maupun untuk S2 di universitas di Swiss. Based on my experience, ada tes masuk untuk calon mahasiswa S2 yang terdiri dari pertama adalah ujian essay, di mana kalian akan diberikan beberapa case studies dan kalian memilih salah satu. Kemudian kalian jadikan case study itu sebagai bahan essay. Kemudian tes yang kedua adalah lanjutan diskusi tentang case study yang kalian pilih tadi. Kemudian tes yang ketiga itu adalah semacam keahlian project management skills. Kemudian tes yang keempat adalah diskusi tentang pengalaman riset kalian saat menulis skripsi atau saat kalian mengerjakan laporan dari suatu proyek. Dan bisa jadi kalian diminta membawa skripsi kalian. Kemudian tes yang terakhir adalah diskusi tentang beberapa topik yang menarik dan skalanya ini lebih kecil. Sekali lagi saya garis bawahi bahwa tes-tes yang saya barusan sebutkan ini akan diberikan kepada kalian atau calon mahasiswa S2 di universitas terdahulu saya. Pertanyaannya adalah apakah ujian semacam ini masih diselenggarakan atau sudah tidak ada lagi? Ya, jawabannya saya kurang tahu karena sudah 4 tahun yang lalu. Tapi, if you are keen to know further information, you guys can directly check to the website of my former university. Ya, jadi kalian bisa langsung cek ke website universitas terdahulu saya. Baik, sebelum saya lanjutkan bagi-bagi tips, persyaratan umum dan khusus untuk lanjut studi ke universitas di luar negeri dan khususnya di Swiss, saya ingatkan kembali kepada kalian, jika kalian belum klik subscribe di sini, klik di sini, dan tombol bell icon-nya, silakan kalian klik sekarang juga. Oke, terima kasih. Sekarang
Sekarang saya lanjutkan persyaratan yang keempat, yaitu sertifikat GMAT, GRE. Apa sih GMAT itu? Are they really important to have? GMAT, GRE. GMAT itu kalau tidak salah, Graduate Management Admission Test. Dan kalau GRE itu Graduate Record of Examinations. Ini adalah salah satu jenis ujian analisa, ujian kuantitatif, lisan dan tulis, dan juga ujian komprehensif yang sudah berstandarkan internasional. Dan tes ini berbasis komputer. Jenis assessment GMAT, GRE ini menjadi salah satu syarat yang mutlak yang harus dimiliki oleh calon mahasiswa maupun mahasiswi yang akan mendaftar di universitas yang mereka inginkan. Jadi dapat dikategorikan bahwa sertifikat GMAT, sertifikat GRE ini menjadi persyaratan yang khusus bagi kalian yang akan mendaftar ke universitas di luar negeri atau School of Business. Dan juga dapat dikhususkan untuk mereka yang ingin melanjutkan studi MBA ke universitas yang mereka impikan. Jadi ini menjadi syarat yang mutlak. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah kalian harus lulus GMAT, GRE dengan skor yang disyaratkan sebelum kalian mendaftar ke universitas atau ke business school di luar negeri? Ya, jawabannya bisa kalian langsung cek ke website di universitas yang kalian inginkan atau School of Business yang kalian inginkan di luar negeri. Oke? Okay? Nah, sekarang saya lanjutkan ke persyaratan yang kelima, yaitu CV, Curriculum Vitae. Menulis atau membuat CV, Curriculum Vitae, ini sangat perlu. Dan menurut saya pribadi, ini penting sekali. Namun, sebelum lebih jauh membahas tentang penulisan CV atau pembuatan CV, kalian paham kan apa yang dimaksud dengan CV? CV adalah informasi yang singkat dan padat tentang latar belakang. Bisa dari latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, keahlian kalian, dan juga sampai ke hobi atau ketertarikan kalian pada suatu kegiatan. Biasanya pembuatan CV ini dilakukan oleh seseorang yang akan melamar sebuah pekerjaan ke organisasi tertentu, ya, atau ke perusahaan tertentu, dan mereka mengharapkan akan dipanggil untuk diwawancarai, kemudian akan direkrut kalau sudah prosesnya selesai, ya. Nah, universitas di luar negeri itu sama seperti organisasi atau perusahaan-perusahaan yang menginginkan CV dari para kandidatnya. Hanya saja, universitas tidak akan mengundang mereka untuk wawancara dan mempekerjakan mereka di universitas. CV ini menjadi bagian yang penting bagi tim penyeleksi di universitas karena mereka akan menyeleksi, mereka akan melihat, mempelajari background pendidikan, background pengalaman bekerja, background pengalaman berorganisasi, dan lain sebagainya dari para calon pelajar. Tim penyeleksi akan dapat memutuskan kira-kira siapa yang layak untuk mendapatkan kesempatan belajar di universitas di mana mereka bekerja sebagai tim penyeleksi. Lebih lanjut, persyaratan CV ini dapat dikategorikan sebagai persyaratan umum, juga bisa dikategorikan sebagai persyaratan khusus. Ya, jadi sebelum kalian mendaftar sebagai calon mahasiswa atau mahasiswi ke universitas di luar negeri dan khususnya di Swiss, maka kalian harus menulis CV kalian semenarik mungkin. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menulis CV atau membuat CV yang menarik, dan apakah ada standar penulisan CV? Well, bagaimana membuat CV yang menarik, bagaimana menulis CV yang mengesankan tim penyeleksi di universitas yang kalian inginkan? Well, kalian bisa menambahin bunga, bisa menambahin fauna di kertas lembar CV kalian. Bukan begitu. Ya, yeah, no, pasti bukan begitu masa saya. Baik, membuat CV bagi kalian yang lulusan SMA,
itu ya yang sederhana saja. Toh kalian belum mempunyai banyak pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi. Kemudian yang lulusan S1 juga ingin melanjutkan S2 di luar negeri, membuat CV atau menulis CV yang sederhana saja, karena kalian toh juga belum mempunyai banyak pengalaman kerja, atau ini yang fresh graduate ya, atau juga belum punya banyak pengalaman berorganisasi. Jadi menurut saya membuat CV itu tidak begitu sulit, namun juga menulis atau membuat CV yang menarik, yang mengesankan tim penyeleksi di universitas yang kalian inginkan itu ya memang sebuah tantangan tersendiri. Benar nggak? Pada umumnya struktur menulis CV itu bisa dimulai dari identitas diri sampai ke hobi. Begini deh, saya kasih urutannya. Yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri bisa dimulai dari nama lengkap, alamat domisili ya kalian ya, kemudian nomor telepon dan alamat email. Dilanjut nomor dua adalah background pendidikan. Pendidikan yang kalian kalau lulus SMA ya, mulai dari SMA urutannya, terus SMP dan SD, dan S1 juga sama seperti itu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan. Jadi kalian semasa kalian menjadi pelajar atau mahasiswa S1, kalian mendapatkan penghargaan apa saja jenisnya, bisa kalian tulis di CV kalian itu juga. Kemudian yang keempat adalah kemampuan bahasa. Jadi kalian bisa atau mampu berbahasa apa saja, kalian tulis di CV kalian itu, baik menulis, reading, atau speaking, itu apa levelnya ya. Kemudian yang kelima adalah pengalaman, baik pengalaman bekerja maupun pengalaman berorganisasi. Jadi pengalaman berorganisasi apa saja kalian bisa sebutkan di situ. Kemudian yang keenam adalah hobi. Jadi kalian sebutkan maksimal 4 hobi yang kalian sukai. Perlu kalian ketahui juga bahwa pembuatan CV atau penulisan CV di setiap negara itu berbeda. Jadi kalian harus do some effort, like do additional research based on the country or based on the university where you are going to study. So the next question is that how many pages should I write my CV? Well, CV standarnya itu kalau kalian belum punya banyak pengalaman ya minimal ya itu ditulis dalam satu lembar halaman saja, dan maksimal itu 2 halaman. Jadi kalau lebih dari 2 halaman itu akan membosankan bagi tim penyeleksi yang akan menyeleksi CV kalian. Ya, ingat itu ya. Saya yakin bahwa kalian paham bagaimana menulis atau membuat CV yang mengesankan atau CV yang menarik untuk universitas yang kalian inginkan. Jika kalian ingin mendaftar sebagai calon mahasiswa maupun mahasiswi di salah satu universitas di Swiss, namun kalian belum tahu bagaimana caranya menulis atau membuat CV yang menarik, yang mengesankan sesuai model yang digunakan di Swiss, kalian bisa kontak saya. Oke. Okay. Saya lanjut sekarang persyaratan yang ke-6, yaitu pembuatan motivation letter atau surat motivasi. Baik, saya pikir saya tidak perlu lagi menjelaskan tentang apa itu motivation letter di sini. Yang saya perlu sampaikan di sini adalah bagaimana kalian membuat atau menulis motivation letter itu yang menarik, yang mengesankan pihak tim penyeleksi di universitas yang kalian inginkan. Jadi kalian harus tahu bagaimana membuat, menulis motivation letter yang mengesankan, yang menarik, yang meyakinkan, itu yang paling penting ya. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat atau menulis motivation letter yang mengesankan, yang menarik, yang mengesankan, yang meyakinkan pihak universitas atau tim penyeleksi di universitas yang kalian inginkan. Tapi sekian dulu bagi-bagi tips persyaratan umum dan khusus untuk lanjut studi ke universitas di luar negeri dan khususnya di Swiss bagian yang kedua, dan pembahasan tentang bagaimana menulis atau bagaimana membuat motivation letter yang mengesankan, yang meyakinkan tim penyeleksi di universitas di bagian yang ketiga. Jadi jika kalian punya questions, punya comment, silakan tulis di bagian comment. Dan jika kalian belum subscribe, please klik subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tombol icon bell ini
Kemudian jika kalian ingin share dengan teman kalian tentang video ini, please go ahead. Ya, terima kasih sudah nonton video sampai selesai. Saya Didi Lejavani undur diri. Sampai jumpa.